Sehingga beban tersebut harus dipikul oleh terdakwa atas masalah yang tersebut.
Dengan demikian untuk memberi kita untuk kita sebagai pemimpin kegiatan tidak terbukti secara sah memiliki dengan hukum. Maka dengan tidak terbuktinya unsur kedua dan keempat, maka apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut dan kabur tidak dapat diterima. Yang mulia pemohon pada majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan apa putusan sebagai berikut. Satu, menyatakan terdakwa Usman terbukti melanggar sebuah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam tidak ada dalam bab 1 peringkat nomor 28 ayat 1 juntuh pasal 115 ayat 1 huruf B berkata 32 tahun 2009 tetap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Dibahaskan terdakwa Usman terjadi pada sebuah dari sebuah sebuah atas pengulangnya lepaskan dari sebuah dari 3. Memberikan nama baik terdakwa dan mereka dapat terlambatkan di masyarakat. 4. Menyebarkan biaya perkara pada negara. Demikianlah bukti ini kami buat bisa dibacakan pada hari ini Senin 3 Agustus 2015 sampai sekarang ini dengan besar harapan kiranya bagi kita yang berumur ke depan dengan kebetulan itu sebelum dan supaya terdakwa hari, terdakwa penuntut umum hari ya, sidang ya.